Baru-baru ini, penyanyi sensasi Baby Shima mencuri tumpuan ramai apabila tampil dengan imej menutup aurat ketika menjayakan persembahan di sebuah program masyarakat di Padang Sungai Isap Damai, Kuantan pada 18 Januari 2023. Menurut Shima atau nama sebenarnya Noah Shima Ramli, dia seolah-olah terkilan apabila terdapat pihak yang telah membuat penilaian awal bahawa kehadirannya itu akan berlaku aksi tidak sopan di atas pentas. Shima berkata dia peka dan mengambil berat soal konsep persembahan oleh pihak penganjur, apatah lagi bersempena peristiwa Isyrat Mikraj. Shima berkata demikian menerusi sebuah video laman Instagram yang memaparkan dirinya mendendangkan lagu nasyid Habibi Ya Rasulullah dengan mengenakan baju kurung serta berhijab. Terdahulu, Ahli Parlimen Kuantan Wan Razali Wan Nur menghantar surat bantahan berhubung kehadiran Baby Shima pada program tersebut kepada Majlis Bandaraya Kuantan MBK. Menerusi satu kenyataan di laman Facebook, Wan Razali mendakwa menerima banyak aduan mengenai kedatangan penyanyi berkenaan yang tidak sesuai untuk masyarakat setempat kerana sering terpalit dengan isu moral. Setiap masalah yang berlaku pasti ada jalan penyelesaiannya. Apapun, diharapkan kedua-dua pihak dapat selesaikan isu ini dengan baik.